Hai semua, jadi hari ini aku mau bikin olahan ubi ungu. Ini rasanya enak banget, lembut, segar. Bikinnya sangat mudah, keluarga juga sangat suka. Dan resep ini juga bisa kamu jadikan ide jualan. Dan langsung aja aku kukus 100 gram ubi ungu. Ini dikukus 20 menit hingga empuk. Setelah 20 menitan buka kukusan, ini udah mateng ya, langsung aja kita angkat dan sekarang aku masukkan di dalam blender. Kemudian aku tambahin 600 ml air, ini aku masukkan semua. Setelah itu aku masukkan juga gula pasir. Dan aku tambahkan 1 bungkus agar-agar plain, ini isinya yang 7 gram. 1 bungkus Nutrigel, ini juga yang plain, isinya 15 gram ya. 80 gram kental manis, ini 8 sendok makan, kemudian ini di blender hingga halus dan lembut. Setelah di blender, langsung aja aku masukkan di dalam wadah, kemudian aku tambahkan 1 liter atau 1000 ml susu full cream. Ini langsung diangkat dan ini aku letakkan di atas kompor. Aku pakai api sedang cenderung kecil. Ini diaduk-aduk hingga mendidih. Kemudian aku tambahkan pewarna ungu. Dan ini lanjut diaduk hingga mendidih ya. Setelah mendidih langsung aja diangkat. Dan ini langsung aku tuang di dalam loyang. Untuk ukuran loyangnya aku pakai ukuran 18 x 9 cm. Dan ini kita sisihkan dulu. Sekarang aku mau buat fly-nya. Di sini aku gunakan my fly yang bubuk. Ini rasa vanilla ya. Aku masukkan semua. Aku tambahkan 200 ml air panas, aduk hingga tercampur rata dan teksturnya creamy seperti ini. Setelah itu kita biarkan hingga uap panasnya hilang, lalu kita diamkan di lemari pendingin sekitar 2-3 jam atau hingga beku. Dan ini pudingnya udah beku, sekarang langsung aja dikeluarkan dari dalam loyang. Dan kalian bisa lihat sendiri hasilnya cantik banget. Sekarang pudingnya akan saya potong dan berasa banget pada saat dipotong teksturnya benar-benar lembut dan halus. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini setelah dipotong, cantik banget dan ini siap untuk disajikan. Jangan lupa campurkan fla vanilla dengan puding agar rasanya lebih enak pada saat dimakan. Dan ini benar-benar lembut banget, manisnya pas, lumer di dalam mulut, pokoknya ini seger banget. Sangat cocok buat kamu jadikan cemilan di rumah, apalagi disajiin pada cuaca panas, akan lebih segar. Dan terima kasih udah nonton hingga akhir. Jangan lupa di like dan dibagikan ya, agar tidak ketinggalan resep terbaru dari Francisca Tien. Terima kasih.